Kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, yes. Bun, walaupun udah segmen akhir ya. Oke, okay, kita akan membahas artikel terlebih dahulu. Ini dia artikelnya, Barbuk Cek. Oke. Okay. Putra Raisa tapi pacaran dengan penyanyi. Ah, Surya katanya kamu gak pernah deket sama cewek. Wah, wah. Surya kamu udah... Kamu atat-atap. Tarat-tatap. Tarat-tatap. Tuh udah ketemu sama bokap lagi. Tuh, dia susah jelasinnya. Ayo. Saya jelaskan dulu ya. Ini contoh, kalau saya dekat dengan orang perempuan, pasti orang lain pikir beda ya. Ini kan namanya Andin. Ya. Dia seorang penyanyi. Nah, itu mereka membuat proyek dan saya terlibat di situ. Kami ingin membuat puisi yang ramah disabilitas. Ada saya, ada juru bahasa isyarat, ada penyanyi, dan pemusiknya tunanetra. Jadi kami berkolaborasi. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi bukan pacar. Bukan pacar, bener, bukan pacar, pacar ya. Bukan, bukan les ya. Ketemu papa segala. Tapi hebat, hebat banget nih satu keluarga ya. Mereka kompak banget. Saling gitu support. Kan. Saling support. Selain berprestasi juga jiwa seninya oke loh. Ya. Kayak Rama sekarang. Kalau Raya nih jiwa seninya ada gak, Bu? Muridnya Mas Purwacaraka. Apa gitar? Apa gitar, klasik. Masih tinju gak? Masih, kayak latihan. Dilarang soalnya. Dilarang? Kenapa, Tante? Udah janganlah, boleh jadi ya, instruktur, ya. Tidak ikut turnamen. Ya. Karena sudah cukup bonyok-bonyoknya ibunya setiap dia benar, mau. Iya benar, stres ya, Bu. Aduh, dicubit aja belum pernah dari kecil. Kalau enggak, tinju main-main gitar. Mana bisa. Jadi tinju, kalau udah gitar. Yang penting kan sudah disupport, sudah berprestasi, sudah membuktikan dapat kejuaraan-kejuaraan. Sekarang boleh tetap latihan dan menjadi pelatih, aku lebih senang. Tapi aku ingin dia ngembangin selain sekolahnya, gitar, musik gitu. Kalau nyanyi Rama emang dari kecil ya? Dia dari SMA udah aku dorong, tapi maunya sekolah-sekolah ya alhamdulillah sih gitu. Selesai, setelah sekarang baru selesai kuliah. Iya, di umur mau 30 gak ada yang terlambat untuk kembali mengembangkan hobinya lagi. Ya. Surya 30 pas ya? Udah. Surya berapa ya? Rama 29. Surya 27. Raya 19. Ya. Tapi Surya 27 awet muda loh. Aku pikir kamu masih 21-an, beneran. Ih, cucu. Mama Isdiel. Mama Isdiel berapa sekarang? Oh, udah tua, jangan lu tanya. 60. Awet muda dia. 60 tapi kelihatan kayak 59. Itu umurku. Oh iya, iya, iya. Aku udah mau 49 loh. Aku 59. Aduh. Oke, Bunda. Okay. Dan teman-teman terima kasih banyak udah hadir di Bukan Bisik-Bisik. Terima kasih. Ibu, makasih Ibu. Sukses, sehat terus. Sehat. Ya, ya, ya. Raya dapat salam dari Juanita tuh. Terima kasih. Mas. Yola, Juanita, lu ya bener-bener ya. Surya lu peresin, Raya lu peresin sekarang. Amit-amit deh. Ya udah, habis ini nonton Selebritas Siang ya. Saksikan terus kita Senin sampai Jumat. Besok ketemu lagi, terima kasih semua. Terima kasih. Semua sehat, sukses. Semua. Sampai ketemu lagi besok. Bye. Sukses.